masa kau datang padaku, kan ku perlu perhatimu. Bila masa ku datang, ini alamat ini di mana, Mbak? Kalau alamat ini nanti Mas bisa lurus aja, nanti mengkol kiri. Nah, di sana ada palang warna merah. Nah, di sampingnya itu. Oh iya, Mbak. Makasih, Mbak, ya. Iya, sama-sama ya, Mas, ya. Target clear. Lucuk dah. Macan juga nih cewek. Tapi kan udah beres nih kita. Udah bangun? Kamu siapa? Gak usah banyak gerak. Percuma. Kamu sudah dibius oleh mereka. Mereka? Mereka siapa?
ada satu orang. Ya, satu orang. Setelah pulang dari kampus, dia tanya jalan kepadaku. Tapi setelah itu, udah gak usah diinget-inget. Kita sama kok. Kamu tahu, sebelum aku dan kamu di sini, tadi juga ada seseorang. Tapi sudah dibawa oleh mereka. Mungkin sebentar lagi giliran aku. Maksud kamu, dia mati? Entah. Kalau gitu, kita harus cari jalan keluarnya. Percuma. Denger ya. Aku gak mau mati sia-sia di sini. Dan gak ngelakuin apa-apa. Iya, tapi terserah kamu. Kamu mati di sini atau usaha untuk bertahan hidup. Aku udah coba seperti kamu, tapi memang gak ada jalan keluar. Aku gak peduli ada atau gak ada jalan keluar. Bila perlu, kita dobrak pintu itu. Kamu tahu, hidup itu gak membutuhkan alasan. Tapi kenyataan, membutuhkan alasan untuk hidup. Jadi, kalau kamu mau hidup, gak ada alasan untuk menyerah. Potong. Thank you.
Beli aja langsung. Emang biar lu kaya. Kau tak boleh.
Kamera on, 1, 2, 3, action. Ini warnanya mau operasi, bengkokin pedang ya. Ini pedangnya asli, nggak ditukar. Baca asli. Baca asli. Ya, langsung aja ya. Kalau nggak berhasil, coba cara lain. Ingetin, fokus, fokus mengam. Nah, tak. Nah, siap. Kamera on. 1, 2, action. Anak pisau, sesuai tajam. Sudah ya. Gitu. Tapi, lanjut mana ya? Lanjut. Ini saya gunain pedang yang dari gamping panahnya tadi ya. Gantas. Tajam ya. Gampang. Gila. Gila ya, ini. Ini tajam, ini. Asli. Oh. Oh. Satu lagi. Bolong. Asli, semua pisau asli semua. Dan ini bengkoknya, bengkoknya asli. Akibat, toh, ya. Belajar, ya. Sejak, terus. Terus.